Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Ila akhir ayat. Wa qala aidan Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan keridhaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan termasuk umat Rasulullah yang selalu mencintai beliau dan dicintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal yang ingin saya sampaikan dalam kajian pada maghrib ini, kaitannya antara Islam dengan kebudayaan. Apa itu Islam, apa itu kebudayaan, dan apa korelasi antara Islam dan kebudayaan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita tahu di dalam Al-Quran Allah menyebut bahwa Allah meridhoi, Allah meridhoi Islam sebagai agama yang kita anut. Tadi surat Al-Maidah yang saya sampaikan di mukadimah itu, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu, kata wa raditu itu aku ridho lakumul Islam adina, Islam menjadi agamamu. Jadi Islam itu agama yang diridhoi Allah. Atau dalam ayat lain Allah sebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Pertanyaannya apa itu Islam? Secara harfiah kata Islam diambil dari akar kata aslama. Kemudian menjadi kata Islam, itu maknanya yang pertama adalah berserah diri. Maka di dalam surat Ali Imran tentang Allah menyeru kepada kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kata muslim itu maknanya orang yang berserah diri. Karena muslim berarti orang yang menganut agama Islam. Islam artinya berserah diri. Makna yang kedua kata Islam itu adalah selamat. Selamat. Satu akar kata dengan salam. Maka ketika kita menyebut assalamualaikum itu kan mendoakan tentang keselamatan. Apa namanya, sahabat kita, teman kita, saudara kita. Maka Islam juga adalah agama yang mengajar tentang keselamatan. Keselamatan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Maka kata muslim dalam ayat itu, kata muslimun berarti orang-orang yang selamat. Janganlah kalian mati kecuali menjadi orang-orang yang selamat gitu. Selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat nanti di akhirat.
Kata Islam juga bisa dimaknai artinya damai, tentram, sejahtera, kira-kira itu. Jadi ketika kata Muslim artinya orang yang beragama Islam, orang yang menjaga kedamaian, ketentraman, kesejahteraan. Itulah akar kata dari makna Islam. Secara istilah, tadi makna lugotan, nah sekarang makna istilahan misalnya gitu. Islam itu agama yang sumbernya dari Allah, dibawa oleh para nabi dan rasul Allah, disampaikan kepada umatnya. Dan yang terakhir nabi dan rasul Allah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengajak manusia menuju jalan Allah dengan membawa risalah dari Allah. Maka sumber hukum Islam yang primer, yang paling pokok itu dua. Satu, Al-Quran, kitab Allah. Dua, sunnah-sunnah Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah tegaskan dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan dua hal, kata Rasulullah. Main tamasaktum bihima, siapa yang berpegang teguh kepada dua hal itu, lantadilu abadan, maka selama-lamanya tidak akan tersesat. Selama-lamanya selamat dari diri. Dua hal itu apa? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulullah, atau yang kita kenal dengan hadis. Itu sumber primer, sumber pokok dari ajaran Islam. Nah, Quran dan hadis ini kemudian dipahami oleh para ulama. Maka muncul sumber yang sekunder. Satu, hasil ijtihad, masih berbeda ijma ulama atau ijma. Yang ketiga, yang keempat adalah qiyas. Ini bisa dijadikan sumber hukum Islam dalam kita menjalankan ajaran Islam. Itu tentang konsep keislaman. Di dalam Islam paling tidak ada tiga hal yang bisa kita pelajari secara garis besar, paling tidak tiga hal ini. Yang pertama, Islam menjelaskan tentang akidah, keimanan, keyakinan. Yang kedua, Islam mengajarkan tentang ibadah dan muamalah yang disebut dengan syariah, hukum di dalamnya, halal, haram, wajib, makruh, mubah dan seterusnya. Dan yang ketiga, tentang akhlak atau tentang ihsan. Maka dalam konsep lain, ketika Rasul ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, yang kemudian akhbirni anil iman, dan kemudian akhbirni anil ihsan. Jadi ada iman, Islam dan ihsan. Jadi ada akidah, syariah dan akhlak. Itulah lingkup dari keislaman. Tentu rinciannya sangat detail kira-kira gitu. Tapi paling tidak secara global, agama Islam adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan Rasulullah. Yang terakhir adalah Rasulullah, Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kitab suci Al-Quranul Karim sebagai dasar hukum kita, dan sunnah-sunnah beliau sebagai dasar hukum primer bagi kita sebagai umat Islam. Itu Islam. Penganutnya disebut Muslim. Kita orangnya disebut Muslim, agama kita disebut Islam, dan Islam agama yang diridhoi oleh Allah. Waraditu lakumul Islam madina, aku ridho Islam menjadi agamamu. Gitu. Gitu. Yang kedua, budaya atau kebudayaan. Jadi kalau tadi Islam sumbernya dari Allah, disampaikan oleh para nabi dan Rasulullah. Yang kedua, budaya atau kebudayaan. Dalam bahasa Arab, budaya itu kemudian disebut dengan thaqafah, kebudayaan. Kalau kita memahami konteks budaya atau kebudayaan, itu kan sumbernya manusia. Maka sering kita mendengar istilah pengertian budaya atau kebudayaan adalah hasil cita-cita, rasa dan karsa manusia yang diimplementasikan dalam praktek keseharian yang secara turun-temurun menjadi kebiasaan. Itu budaya.
di dalamnya ada tradisi, di dalamnya ada adat, di dalamnya ada yang lain-lain. Jadi budaya ini skupnya luas. Secara umum budaya terbagi menjadi dua. Ada budaya yang sifatnya konkret, jelas, bendawi. Contohnya apa? Pakaian, budaya ini. Rumah, budaya. Itu hasil cita rasa karsa manusia. Apalagi pesta pernikahan, benda-benda rumah tangga, alat pertanian, itu budaya. Jadi kalau kita di Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa ini, tentu beraneka ragam juga budaya. Maka di Indonesia ada rumah adat, itu kelihatan konkret, bendawi. Ada baju adat, itu konkret, itu budaya. Ada apa, alat-alat transportasi di wilayah masing-masing berbeda. Ada juga perabotan rumah tangga, itu juga hasil budaya. Itu yang konkret, itu yang bendawi. Nah yang kedua, sifatnya abstrak, bukan benda. Contohnya apa? Bahasa. Bahasa itu budaya. Apalagi tradisi. Kan hanya prakteknya aja, tradisi gak kelihatan. Itu budaya, adat dan sebagainya. Nah, jadi satu sisi Islam, agama yang datang dari Allah, dari wahyu, kemudian dihadapkan dengan budaya yang tumbuh di masyarakat. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa korelasi antara Islam dan kebudayaan itu, dan bagaimana Islam memandang budaya itu? Apakah diharamkan atau dibolehkan? Bapak-Ibu sekalian, tentu kita tidak anti dengan budaya karena kita hidup di dalam budaya itu. Maka oleh karena itu, walaupun agamanya sama, sama-sama Islam, tapi prakteknya kan dipengaruhi oleh budaya masing-masing. Saya ambil contoh, apa Nabi Muhammad menerima budaya? Ya, contohnya apa? Baju. Baju Nabi Muhammad itu kan panjang, disebut dengan gamis. Itu bukan ajaran Islam, itu bukan agama, itu budaya. Karena baju yang dikenakan Abu Jahal, Abu Lahab juga sama, gamis kan? Kan sama itu. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik Mekah yang saat itu memusuhi Rasulullah, bajunya sama. Karena itu adalah budaya. Jadi artinya Rasul sebagai warga bangsa Mekah tentu juga dipengaruhi oleh budaya di mana Rasul tinggal. Itu pakaian. Maka contohnya yang paling konkret pakaian, gamis itu kan? Apa orang-orang non-muslim di Arab itu pakaiannya bukan gamis? Sama gamis. Ya paling konkret tadi itu, Abu Jahal, Abu Lahab adalah diabadikan dalam Al-Quran ya, Abu Lahab terutama. Diabadikan dalam Al-Quran, orang yang durhaka beserta istrinya dan akan dimasukkan dalam neraka itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada Abi Lahab. Kan gitu. Abi Lahabi watab. Celaka, rusak, putus, apalagi disiksa tangan Abu Lahab itu karena dia memusuhi Rasulullah. Nah, pakaiannya sama gamis. Jadi kalau gitu itu budaya bukan agama. Apalagi misal makanan. Makanan itu juga bagian dari budaya. Tentu karena makanan bisa dipengaruhi juga oleh lingkungan di mana masyarakat itu hidup, dan apalagi kondisi alam. Di masyarakat Mekah itu kan tanahnya kan tandus. Beda dengan di Madinah, beda dengan di Pondok Aren, kira-kira gitu ya.
di Indonesia yang subur makmur gemah ripaloh jenawi kira-kira, yang tongkat kayu bisa jadi tanaman karena saking suburnya. Di Arab di mana Rasulullah tinggal itu tandus, Pak. Nah, di sekitarnya yang tumbuh tuh ya tadi kurma atau mungkin ada lain anggur gitu. Sehingga makanan yang Rasul sering makan itu adalah kurma. Atau dari bagian selatan mungkin ada yang menanam gandum yang diolah menjadi roti. Itu keseharian makanan pokok dari masyarakat, dan itu budaya, dan Rasul memakannya itu. Jadi Rasul bukan anti budaya. Satu, pakaian Rasulullah sama dengan orang Arab. Dua, makanan Rasulullah juga sama dengan orang Arab. Jadi artinya budaya itu bukan sesuatu yang salah, karena budaya itu adalah juga ciptaan Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah, diberikan akal, diberikan pikiran untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Nah, hasil ciptaan manusia itu disebut dengan budaya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 kita diperintahkan untuk meniru akhlak Rasulullah. Kan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Fi rasulillah, bukan fi Muhammad ibni Abdillah, bukan. Tentu harus dibedakan. Nabi Muhammad sebagai warga bangsa Arab, sebagai manusia biasa, di sisi lain tentu dipengaruhi oleh budaya di mana Rasul tinggal. Yang diperintahkan oleh Allah, kita mengikuti yang Rasul ajarkan. Rasulullah Muhammad sebagai utusan Allah. Maka jangan kemudian kita fanatik. Contoh, ini contoh saja nih Bapak Ibu sekalian. Rasul sangat suka dengan kurma. Kurma, kita tahu kurma. Nah, kalau orang Indonesia enggak doyan kurma, apakah bukan umat Rasulullah? Kan tidak harus seperti itu, karena kurma adalah budaya. Makanan yang secara tradisi dimakan oleh masyarakat Arab yang memang itu tumbuh di daerah sana. Mungkin ini berandai-andai, andaikan juga di sana saat itu muncul nangka, ya kan, durian kira-kira, atau lagi cempedak, kira-kira Rasul makan atau enggak kira-kira, gitu ya. Jadi makanan itu bukan sesuatu yang harus. Oh, Rasul karena suka kurma kita dipaksa harus makan kurma. Enggak juga. Kalau doyan ya monggo silakan. Yang enggak doyan enggak apa-apa. Tidak kemudian kalau enggak doyan kurma bukan umat Rasul, itu terlalu. Sama dengan pakaian tadi. Umat Islam pakainya kayak Rasulullah, pakai gamis, pakai kayak orang Arab. Kalau enggak kayak gitu enggak sah. Ya, enggak gitu juga kali. Maka Rasul di dalam mengajarkan agama itu juga tidak harus mengikuti budaya yang ada di sana. Makanan juga. Pernah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Khalid bin Walid ke kampungnya Khalid bin Walid. Nah, tentu masyarakat di mana kampung Khalid bin Walid ini akan dikunjungi Rasulullah, dia mempersiapkan makanan mereka, makanan khusus spesialis untuk Rasulullah. Tidak, sampai di sana disambutlah Rasulullah, kemudian dihidangkan makanan itu. Tapi rupanya Bapak sekalian, Rasul tidak mau dengan makanan itu, nggak mau itu, yang disebut dab itu ya. Ya Rasul, ini makanan khas masyarakat kami dan khusus untukmu. Apa kata Rasul? Kebetulan di kampung saya nggak ada kayak gini, jadi silakan saja. Saya tidak akan makannya, saya akan makan yang lain. Rasul makan yang lain, tapi Khalid bin Walid dan masyarakat itu kemudian mengiris itu dan dimakan. Rasul tidak melarang, berarti halal. Artinya Rasulullah bukan warga masyarakat itu yang tidak terbiasa makan seperti itu. Beliau memakan sesuatu yang beliau suka. Dalam konteks ini tentu apa yang beliau tidak suka bukan berarti kita harus tidak suka juga. Selama itu tidak diharamkan maka itu boleh. Maka dalam hadis kan Rasul katakan,
innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma umurul musyubuhat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, antara halal dan haram itu disebut dengan syubhat. Gitu. Jadi kalau ini bukan enggak dihalal, enggak diharamkan, ya jangan kita halalkan, jangan kita haramkan. Apa yang Allah dan Rasul dihalalkan, jangan kita mengharamkan. Apa yang Allah dan Rasulullah haramkan, jangan kita halalkan. Seperti itu. Maka kembali kepada konteks budaya, jadi Rasul dalam hal ini juga mengakomodir budaya. Maka dalam konsep Islam, apa hubungan antara Islam dan budaya? Saya mengambil kesimpulan, ada bagian-bagian budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh agama Islam, ada bagian-bagian agama Islam yang juga dipengaruhi oleh budaya lokal. Saya ulangi, hubungan antara Islam dan budaya, ada bagian-bagian budaya yang dipengaruhi oleh Islam. Yang kedua, ada bagian-bagian Islam yang dipengaruhi oleh budaya. Sekarang kita lihat ajaran Islam, bagian agama Islam yang dipengaruhi oleh budaya. Misal apa? Masjid. Masjid ini budaya atau ajaran Islam? Masjid ini budaya atau ajaran Islam? Secara bentuk budaya. Maka Rasul tidak menentukan bentuk masjid kayak apa. Ya bentuknya. Ya kan? Sujudnya yang wajib. Tempat sujudnya wajib. Bahkan dalam hadis kan Rasul katakan, "Kullu ardin masjidun." Semua bumi ini adalah masjid. Jadi Rasul enggak menyebut bentuk. Maka kalau kita lihat bentuk-bentuk masjid di seluruh dunia sama atau enggak? Enggak, beda-beda karena itu hasil budaya. Padahal ini tempat menyembah Allah, tempat sujud kepada Allah, agama kan. Aduh. Yang kedua, pakaian sholat. Rasul pakai gamis. Kita di Indonesia boleh nggak pakai sarung? Boleh. Rasul pakai gamis warna putih. Kita di Indonesia karena ada budaya pakai batik, boleh nggak sholat pakai batik? Boleh. Berarti itu artinya ada bagian agama Islam, terutama dalam hal pakaian menutup aurat, dipengaruhi juga oleh budaya. Ibu-ibu dulu zaman saya kecil itu pakaian sholat itu semuanya warna putih, mukena itu putih semuanya, dan itu nyambung atas sampai bawah itu nyambung jadi satu. Kenapa? Karena ini budaya. Di era 90-an kesini, 2000-an, kemudian pakaian sholat kaum ibu diubah jadi dua potong, ada atasan, ada bawahan. Boleh nggak? Boleh. Itu kan budaya. Nah, kemudian warnanya diubah juga, ada yang mencoba warna lain. Awalnya putih semua. Coba Bapak Ibu lihat, mungkin ada foto atau tahun berapa lah, 70 ke bawah itu, 80 ke bawah, itu semua kaum perempuan kalau sholat di lapangan, sholat id, semua putih, nggak ada warna lain. Tapi sekarang tahun 90-an ke sini, 2000-an, apa 2020-an ke sini, sudah warna-warni itu kan. Ada yang hitam, ada yang merah, ada yang pink, macam-macam. Boleh nggak? Boleh, itu budaya. Padahal dipakai untuk agama sholat. Jadi artinya ada bagian-bagian agama yang dipengaruhi oleh budaya, terutama tentang pakaian, tentang tempat. Sajadah, karpet ini, apakah Rasul dulu sholat pakai karpet? Enggak. Kan tadi sabda Rasul apa? Kullu ardin masjidun. Semua bumi Allah itu adalah tempat sujud. Maka Rasulullah SAW, Bapak sekalian, begitu beliau akan sholat, tidak ada masjid bangunannya seperti yang kita indah seperti ini. Ya pasir itu, padang pasir itu. Paling Rasul membatasi dengan sutra. Sutra itu pembatas.
Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang enggak melalui sholat di sebelah sini. Kalau di luarnya boleh. Kayak gitu. Tancapkanlah kadang-kadang tongkat, kadang-kadang apalah gitu. Atau garis saja gitu. Yang penting ini bersih. Ini pasir, Pak. Rasul sholat di situ. Maka Rasul pantas kalau kemudian setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Rasul usap wajah. Kenapa usap wajah? Karena pasirnya pada nempel di wajahnya, sehingga bersih. Kita sudah di marmer yang bagus, enggak juga tambah karpet yang empuk, masih kurang juga, tambah sajadah, kira-kira gitu. Setelah itu kita salam juga, usap muka juga, dari apa ini? Jadi ini juga bagian dari budaya. Boleh? Boleh. Dengan? Jadi artinya Islam mengakomodir budaya selama budaya itu tidak bertentangan dengan tadi akidah, syariah, akhlak Islam. Itu. Jadi intinya di situ. Jadi Islam tidak anti budaya. Orang Islam jangan anti budaya selama budaya-budaya itu tidak bertentangan dengan tadi akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam. Kalau bertentangan, Rasul larang. Gitu. Itu Rasulullah. Sekarang tentu kita di zaman modern yang serba canggih, kita masuk lagi misal ke budaya. Al-Quran itu tadi apa? Kalamullah kan? Dan itu kitab suci. Di zaman Rasulullah, adakah kitab suci dalam bentuk buku? Gak ada. Gak ada. Jadi ketika mereka tadarus setiap bulan Ramadan, apa yang dibaca? Gak ada, hafal. Ya hafal. Di dalam kepala semua. Kalau di luar kepala lupa. Di dalam kepala, di hafal. Dan Rasul setiap Ramadan tadarus disaksikan oleh Jibril. Kemudian Rasul ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Apa yang dibaca? Apa yang dihafal? Nah, setelah Rasulullah wafat, Al-Quran kemudian dibukukan, kan, jangan Abu Bakar, atas inisiatif Umar bin Khattab. Tapi itu kan belum dibaca, karena hanya satu eksemplar, satu buku. Sahabat tetap aja pakai hafalan. Oh, seiring dengan perkembangan zaman Utsman bin Affan dicetak menjadi 4. Gitu. Tapi dibaca belum enggak, ditaruh saja untuk arsip. Bacanya pakai ini juga. Baru setelah berkembang ada percetakan, Islam kemudian menggandakan mencetak Al-Qur'an untuk disebarkan seluruh dunia. Sekarang kita tadarus baca teks. Ini teks ini budaya. Maksud saya bukunya ini budaya atau agama, budaya, teks anunya ya, bukunya, isinya agama. Itu artinya ada irisan-irisan agama yang dipengaruhi oleh irisan-irisan budaya. Maka jangan terlalu anti dengan budaya, karena budaya itu bagian dari kehidupan kita dan Allah membolehkan itu. Maka dalam kaidah usul fikih, al-adatu al-muhakkimah, adat, tradisi itu bisa menjadi hukum. Gitu. Selama itu ada tradisi itu tidak bertentangan. Saya ambil contoh lagi. Yang budaya mempengaruhi agama. Acara halal bihalal itu agama atau budaya? Budaya. Di negara lain enggak ada. Bahwa prakteknya saling bersalaman itu ajaran Rasulullah. Tapi kalau di kita kan beda, tidak ada salaman. Kumpul di satu tempat setelah hari raya Idul Fitri, ya kan? Kemudian ada ceramah, kemudian ada salam-salaman, baru makan-makan. Itu budaya. Boleh enggak? Ya silakan saja. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kan isinya apa? Isinya kan berkumpul, gathering lah gitu ya. Gathering ya, silakan menyebutnya mau apa, kayak mau halal bihalal, kayak mau gathering, kayak mau. Yang penting kumpul bersama, saling memaafkan satu sama lain, silaturahmi. Silaturahminya dalam Islam aja. Jadi jangan kemudian kita terlalu picik dalam memahami budaya. Jadi budaya itu dalam Islam boleh, selama budaya itu tidak bertentangan tadi dengan 3 unsur pokok dalam Islam: akidah Islam, syariah Islam, dan akhlak Islam. Kira-kira demikian. Karena waktu yang terbatas, mungkin
perlu juga ada dialog sebelum kita tutup, karena kita begitu azan Isya mungkin kita selesai. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu didialogkan, dipersilakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan yang ada yang saya sebut saja, misalnya Mas Mati yang mulai tahu pun ada yang mengatakan Islam, misalnya ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan haram. Dasarnya? Ya, nggak tahu, ini kan percintaan di media. Kertasnya betul, bukunya ya. Kemudian kan ada juga yang berpendapat kita kalau tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah. Ya. Betul. Cuma Nabi, betul. Kalau itu bid'ah, nanti ini juga juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa. Matur suwun, Pak G. Nah, saya tadi jelas, ini Rasul jelaskan ya, innal halala bayyinud, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas, kan gitu. Kalau sudah jelas, kita tinggal rujuk saja, ada enggak ayat atau hadis yang mengharamkan tentang itu, kan gitu. Kalau enggak ada tentang halalnya, enggak ada tentang haramnya, itu namanya subhat. Subhat. Ah, maka terjadilah khilafiyah. Nah, khilafiyah ini dalam kaidah usul fikih boleh saja selama tidak bertentangan dengan apa? Referensi besarnya Al-Qur'an dan sunah-sunah Rasulullah. Nah, itu pendapat saja menurut saya. Oh, musik haram. Musik apa? Apa di zaman Nabi enggak ada musik? Ada nggak zaman dari musik? Ada. Itu yang rebana itu, Pak. Rebana itu zaman Nabi ada. Coba baca dalam apa namanya sejarah Islam gitu ya. Itu ketika Rasulullah datang ke Madinah, atau pernah juga Aisyah ketika membantu tetangganya dan Rasul mengatakan ada hiburannya enggak? Di sana biasanya pakai rebana itu. Tentu rebana, kenapa? Karena memang masar itu, tapi istilahnya kan musik ini. Musik itu kan bunyi berirama dari suatu alat kan gitu. Nah, tergantung tentu konteksnya. Maka Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'iyah, sesuatu yang menyebabkan dia ingkar kepada Allah, apapun itu, entah alat musik, entah alat yang lain, itu haram hukumnya. Dan sesuatu yang menyebabkan lalai, apa itu alat musik atau itu yang lain, itu makruh. Contohnya olahraga, main catur, entah apa. Kalau menyebabkan dia lalai kepada Allah, artinya menyelaikan waktu dan seterusnya, itu menyebabkan makruh. Tapi kalau sampai menyebabkan ingkar kepada Allah, itu yang haram. Pertanyaan saya, kalau ada ibu-ibu yang pakai apa, rebana gitu kan? Nah, itu dulu baca dalam adalah sejarah Nabi ketika hijrah tola'al badru alaina, sambil diiringi oleh rebana itu ada. Jadi kalau begitu untuk konteks itu, maka kita harus hati-hati musik apa yang diharamkan, kan gitu. Kalau musik-musik mengandung maksiat, dengan musik itu orang terangsang untuk berbuat maksiat, nah tentu itu yang diharamkan, bukan musiknya sebenarnya. Rangsangan untuk berbuat maksiat itulah yang diharamkan. Jadi saya berpendapat, tentu ini harus hati-hati juga dalam berfatwa, gitu kan? Ini masuk ranah khilafiyah menurut saya. Jadi kalau khilafiyah sampai hari kiamat nggak akan selesai.
Yang kedua, tentang definisi bid'ah. Ini yang menurut saya terlalu membabi buta. Memahami teks Al-Quran dan hadis itu tidak bisa hanya secara teks, harus juga difahami secara konteks. Konteks itu apa? Apa realitasnya misal? Misal kata, kan karena hadisnya itu kullu bid'atin dolalah adolatin fidan. Setiap yang apa namanya, setiap yang bid'ah adalah dolalah, dan setiap yang dolalah neraka, kan gitu. Tentu kata kullu di sana itu maknanya apa? Maka dalam, kalau kita ngaji bahasa Arab itu, dalam balaghah itu ada kul, itu ada kul min kul, ada kul untuk seluruh, ada kul min ba'di, ada kul hanya untuk sebagian, ada kul min syai, ada kul untuk sebagian kecil. Cobalah lihat dalam bahasa Arab. Karena Allah juga menyebut dalam Al-Qur'an, ketika di dalam Al-Qur'an Allah menyebut kata kul, apa itu, untuk perahu-perahu yang biasa dibajak oleh raja yang suka menjak perahu. Allah mengatakan kul itu kullu safinatun, kullu safinatin, setiap perahu dibajak. Tapi yang dibajak itu perahu yang bagus saja, yang jelek mangga. Kan pakai kata kul itu, berarti itu namanya kul min ba'di. Kalimatnya pakai kul, tapi prakteknya hanya sebagian gitu. Tapi ada kul min kul, kul emang untuk seluruhnya. Contohnya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu seluruhnya. Itu dari konteks bahasa ya. Nah sekarang, apa itu bid'ah? Semua yang zaman Nabi enggak ada disebut bid'ah. Bid'ah itu apa sih artinya? Baru, sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya, itu bid'ah namanya. Maka di dalam Asmaul Husna Allah disebut badi', ya kan? Al-Badi' itu artinya apa? Tuhan yang maha bid'ah, Tuhan yang maha menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya, itu bid'ah artinya. Nah, tapi apa semua bid'ah itu dolalah? Maka para ulama, ini khilafiyah lagi masuknya Pak. Ada ulama seperti Umar bin Khattab, Umar bin Khattab sebut saja, ini kan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kalau tadi kul bidatin dolalah adalah definar, Umar bin Khattab pembuat bidah dia Pak. Ya kan? Contoh apa? Umar bin Khattab itu berinisiasi untuk membukukan Al-Qur'an. Inisiatif dari Umar bin Khattab. Kenapa? Karena pada perang-perang tertentu banyak para hufaj yang hafal Al-Qur'an gugur di medan perang sebagai syuhada. Nah, kalau setiap perang ini orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu meninggal, lama-lama habis kan? Kalau habis, siapa yang akan mengajar Al-Qur'an ke generasi berikutnya? Ya, 10 tahun mungkin bisa, 100 tahun masih bisa. Tapi kalau 1000 tahun yang akan datang, siapa yang mengajarkan itu? Oleh karena itu, kata Umar bin Khattab, perlu ditulis. Datang ke Abu Bakar, kata Abu Bakar, jangan. Karena Rasul tidak pernah menyuruhku untuk menulis dan membukukan Al-Qur'an. Takut bid'ah. Ini Abu Bakar seperti juga, saking hati-hatinya. Gitu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab bagaimana meyakinkan sahabat-sahabat yang lain untuk meyakinkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan sambil berdoa kepada Allah, semoga Abu Bakar As-Siddiq menerima inisiatifnya. Mengaju lagi, ternyata boleh. Boleh kan? Nah akhirnya kemudian ditulislah Al-Quran dan dijilid jadi satu kitab. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat aslinya, sampai sekarang masih ada kan di Mekah itu? Itu Al-Quran yang ditulis zaman itu tidak ada titik. Mbak, enggak ada titik yang di bawah satu. Ta, enggak ada titik kedua. Sa, enggak ada titik ketiga. Sin dan Shin, enggak ada tuh Shin titiknya. Tho dan Zo sama. Ain Gin sama. Fa Qaf sama. Nun sama dengan Ba. Kalau Nun titik di atas, Ba titik di bawah. Orang Arab bisa baca itu. Tapi orang di luar Arab sanggupkah itu? Nah maka itu baru diberi titik setelah Abu Bakar wafat, Umar wafat, Ali, Utsman wafat, Ali wafat, baru pada dinasti Bani Umayyah kira-kira sudah 90 tahunan
baru ada orang setelah Islam tersebar kemana-mana, banyak yang salah baca. Maka akhirnya ada inisiatif, siapa yang bisa membedakan antara huruf satu dengan huruf yang lain, maka baru diberi titik, ba titik di bawah, ta titik di bawah. Apa itu bid'ah? Belum ada harokat, Pak. Belum ada harokat. Nah, belakangan kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali sebagai ahli khot dan juga ahli ilmu bahasa Arab memberikan harokat dari Ibnu Hisham itu. Jadi ba, kalau bunyi ba itu kalau fathah, kalau bawa kasroh jadi bi, kalau domah jadi bu, itu tambahan, Pak. Tambahan itu. Maka kalau kita bicara bidah-bidahan, Al-Qur'an itu bidah terbesar. Bidah terbesar kalau mau jujur. Apa kita enggak boleh baca Al-Qur'an? Orang yang mau bidah saja baca Al-Qur'an yang sekarang kan? Bisa enggak saya baca Al-Qur'an yang asli sono, yang ada sekarang di Mekah, yang enggak ada titik, enggak ada harokat? Bisa. Apalagi sekarang ada Al-Qur'an digital. Jangan-jangan bidah lagi nih. Zaman Nabi enggak ada digital. Kalau seperti itu kemudian jadilah kita umat yang tertinggal dengan kejahatan teknologi. Karena enggak boleh berinovasi. Seolah-olah kalau berinovasi sesat, kalau sesat masuk neraka. Umar bin Khattab itu kan penggagas itu. Kira-kira Umar bin Khattab neraka atau surga itu? Masuk Umar bin Khattab dijamin masuk surga kok. Kita ngomong masuk neraka. Tarawih, Pak. Umar zaman Nabi tarawih berapa rakaat? 11 itu ya. Kalau menurut Aisyah kan? Salah apa? Arba'ah, summa arba'ah, summa salasa kan itu. 4 4 3. Tidak 2 2 2 kemudian enggak. 4 4 3 ketika ditanya oleh Umar bin Khattab. Tapi apa zaman Umar bin Khattab? 20 plus 3, 23. Maka Umar bin Khattab pernah ditanya, ini bidah, kata Umar bin Khattab, ini bidah yang baik. Umar bin Khattab tahu itu, tentu lebih pintar ketimbang kita kan, karena beliau langsung bertemu dengan Rasulullah, beliau dibimbing oleh Allah, maka disebut khulafa'ur rasyidun, khalifah yang dibimbing betul-betul dari Allah. Maksudnya iya sih amalannya bidah, kan gitu Pak. Nah, jadi tentu kita jangan terlalu gampang membid'ahkan amal orang lain. Mungkin kalau tidak, yang disebut bid'ah oleh imam-imam fikih itu, kalau menambah-nambah hal yang sudah tetap. Contohnya, sholat wajib, sholat isya berapa rakaat? 4. Kalau ditambah jadi 5 rakaat itu bid'ah. Itu yang sesat. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Kalau ditambah jadi 3 rakaat itu yang sesat. Kalau hal yang sifatnya tidak ada yang ini, sama termasuk penanggalan tahun Hijriah itu kan bidah juga, Pak. Zaman Nabi Muhammad ada enggak tanggal Hijriah? Enggak ada itu, enggak ada. Zaman Abu Bakar enggak ada juga. Ada zaman Umar bin Khattab, ada tahun Islam. Sekarang kita merayakan tahun Islam kan? Enggak boleh juga. Ya sudah ikut aja tahun orang non-Islam. Itu gagasan yang cemerlang kan. Karena kata Umar bin Khattab, kenapa kita umat Islam enggak punya penanggalan sendiri? Bisa dong kita juga buat. Dibuat oleh Umar bin Khattab. Itu setelah Rasulullah wafat, setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab membuat penanggalan Islam. Namanya dikaitkan dengan hijrah Rasul disebut tahun Hijriah. Mungkin kalau kaitannya dengan kelahiran Nabi, ya tahun Miladiah orang kan. Jadi banyak Pak hal-hal yang baru yang di zaman Nabi tidak ada, selama itu maslahat dan tidak merusak akidah kita, why not kan gitu. Penanggalan Islam, Al-Quran dibukukan, diberi titik, diberi harokat, bahkan dicetak berulang-ulang gitu. Zaman Nabi memang ada cetakan Al-Quran? Enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Tentu Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan apa yang kita pahami antara agama dan budaya, selama agama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, akidah dan akhlak Islam, boleh kita lakukan. Kecuali kalau jelas-jelas bertentangan seperti menyembahnya bukan Allah, tentu itu yang dimaksud dengan wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan mudah-mudahan amalan-amalan yang kita lakukan amalan yang mendapat hidayah, inayah dan diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan yang mulia ini sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin jika ada yang salah dan yang dikebodohan saya sendiri. Jika ada yang benar adalah hidayah dari Allah SWT. Terima kasih. Walafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.